kemudian saya akan masuk lagi ke slide ini. Di bagian lanjutannya adalah yang ke-9, batasan. Jadi penelitian atau suatu riset itu perlu dikasih pembatasan atau batasan permasalahan. Kenapa hal ini perlu dituliskan, batasan masalah? Karena kalau misalnya masalah tersebut atau problem tersebut tidak dibatasi, nanti berjalannya waktu atau sambil berjalannya penelitian, sambil mengerjakan penelitian, ya bisa saja muncul hal-hal yang baru atau hal-hal yang berbeda. Nah, karena tidak ada batasan, jadi bisa saja penelitiannya itu menjadi tidak terarah atau menjadi terkondisikan, bisa sampai atau bisa sesuai dengan tujuan akhir dari penelitian yang ingin dicari. Nah, jadi kalau bayangannya ya, misalkan Anda ingin pergi ke suatu daerah ya, atau dari satu dari kota A ke kota B ya, misalkan dari Jakarta misalkan mau ke Bogor. Nah, karena Jakarta dan Bogor ini bisa dijangkau dengan suatu berbagai macam ya, misalnya dari kota A ke kota B atau dari Jakarta ke Bogor. Sedangkan tidak ada yang membatasi, bebas bisa pakai sepeda atau bisa pakai naik kendaraan roda 2 atau roda 3 atau roda 4 atau naik kereta dan lain sebagainya. Nah, kalau semua itu dilakukan atau tidak ada batasan ya, nanti kan banyak hal yang dilakukan. Nanti bisa coba bagaimana mencoba dengan naik kereta, bagaimana mencoba dengan naik sepeda, bagaimana dengan mencoba naik mobil atau naik roda 3, misalkan naik bajai atau naik metro, menggunakan bemo dan lain sebagainya. Karena terlalu banyak variabel atau terlalu banyaknya kondisi, akhirnya waktu yang diperlukan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian tersebut membutuhkan waktu yang lebih panjang, jadi lebih extend-nya lebih banyak. Nah, jadi bayangan analoginya seperti itu ya, sama kalau misalnya untuk Jakarta, misalkan dari Jakarta ke Bogor ya, dibatasi hanya boleh menggunakan KRL, kereta listrik. Jadi ya fokus hanya menggunakan itu, menggunakan kereta listrik. Nah, sama halnya juga dengan penelitian. Nanti kalau misalnya tidak ada batasan masalah, ya semuanya bisa dilakukan penelitian yang masih berhubungan dengan judul tersebut, berbagai macam metode, berbagai macam cara, terus lagi berbagai macam kondisi yang dilakukan, yang di akhirnya nanti menghabiskan atau membutuhkan waktu yang lebih panjang. Inilah perlunya menambahkan atau menuliskan batasan permasalahan ya, tujuannya adalah supaya penelitian itu bisa berjalan tepat waktu atau waktu yang dibutuhkan atau waktu yang ditempuh tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat, jadi sesuai dengan tujuan akhir dari penelitian yang ingin dikerjakan, ingin mencari apa. Ya, batasan berhubungan dengan tujuan, lalu
dari hasil penelitian tersebut diperoleh didapatkan atau diperoleh suatu hasil penelitian. Nah, hasilnya ini ya macam-macam ya. Bisa nanti berupa apa, kalau misalnya melakukan rancangan ya, atau perancangan, bisa hasilnya itu berupa desain atau berupa rancangan, atau juga nanti kalau melakukan penelitiannya itu berupa analisa, melakukan analisis ya, data-datanya itu bisa nanti diolah atau dipergunakan dengan menggunakan data statistik untuk mengolah data hasil penelitian. Lalu untuk hasil, misalkan untuk hasil manufaktur atau membuat, ya hasilnya itu nanti bisa berupa benda kerja atau prototipe, prototipe yang dibuatnya seperti apa modelnya, dalam ukuran skala 1 banding 1 atau dibuat dalam skala 1 banding 2, yang fungsinya memiliki kegunaan atau berguna sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dilakukan. Jadi hasil tersebut diharapkan ya bisa sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicari. Lalu yang berikutnya itu literatur review atau studi literatur. Ya, ini kembali lagi ke identifikasi masalah atau di bagian latar belakang itu mencari review jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya untuk mencari hal yang berbeda atau hal yang baru, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan dari suatu keilmuan. Jadi kalau misalkan Anda melakukan penelitian tentang manufaktur, ya berarti memberikan kontribusi terhadap manufacturing atau proses pembuatan dari produk tertentu yang umumnya itu sudah pernah ada di pasaran, terus Anda melakukan modifikasi atau melakukan refresh engineering, sehingga didapatlah desain yang baru. Ya, oke. Okay. Sampai sini ada pertanyaan. Bisa bertanya, Pak. Untuk literatur review, itu kan biasanya terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya, Pak. Terus ketika di bagian literatur review, apakah kita perlu juga mencantumkan kayak misalnya nih, kita udah nyebutin semua literatur review, terus di bagian bawahnya kayak ini yang akan kita penelitiin yang akan melanjutkan yang sebelumnya gitu. Kayak pembedanya gitu dijelaskan di literatur reviewnya, atau kita tulis cukup di latar belakang udah cukup. Ya, jadi untuk literatur review tadi kan ada ini ya, literatur review itu adalah membaca atau melakukan atau membaca ya, review itu kan artinya mereview, membaca, mempelajari ulang atau mengamati penelitian yang lalu atau penelitian sebelumnya. Kalau saat ini tahun 2021 berarti di tahun yang sebelumnya. Nah, bagaimana literatur review itu dibuat atau dituliskan, ya
kurang lebihnya seperti ini. Jadi nanti Anda bisa apa melihat ya di misalkan saya kasih lihat ini ada suatu jurnal ya atau hasil dari penelitian. Selamat siang, Pak. Ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak, untuk parameter batasan masalah yang baik dan benar menurut secara penulisan karya ilmiah itu seperti apa ya, Pak? Iya. Oke, jadi seperti apa untuk membatasi suatu permasalahan. Nah, sebentar, saya kasih lihat dulu untuk yang pertanyaan tadi, yang pertamanya. Untuk tampilannya sudah ini ya, sudah keluar ya. Sudah, Pak, sudah terlihat, Pak. Ya, jadi yang tadi pertama adalah tentang literatur review. Literatur review itu artinya mencari atau mempelajari atau menuliskan atau membaca kembali penelitian-penelitian yang sebelumnya atau penelitian-penelitian yang lalu. Ini gambarannya seperti ini. Saya gunakan apa paper atau hasil penelitian. Ini merupakan hasil penelitian yang apa pernah dilakukan pada saat itu di tahun apa ini 2020. Nah, di bagian ini melakukan atau menganalisa tentang faktor keamanan atau safety factor pump vibration. Jadi ketika sebuah apa pompa itu beroperasi bekerja itu menghasilkan vibrasi atau menghasilkan getaran. Nah, getarannya ini ya banyak halnya apa yang ditimbulkan dari getaran ya. Pertama dia bisa menyebabkan bagian dari apa dari sistem tersebut menjadi crack atau menjadi rusak atau ada juga yang menjadi patah atau bisa juga ada yang menjadi tidak berfungsi malfunction. Lalu apa yang dilakukan adalah menganalisa berapa getaran atau frekuensi yang diperbolehkan atau yang diizinkan ketika pompa tersebut bekerja atau beroperasi. Yang dilakukan adalah pertama kali mengerjakan atau review atau literatur review. Nah, ini yang dimaksud dengan literatur review itu ya seperti ini. Jadi di bagian ini judulnya Safety Factor of Pump Vibration on Ship Based on the natural frequency of pump vibration according to ISO 108163. Jadi melakukan karakterisasi terhadap getaran pompa berdasarkan standar ISO. Jadi ini ada standar ISO-nya dengan kodenya 108163. Kemudian literatur review itu ya mereview penelitian yang lalu. Nah, jadi kalau dari judulnya itu kan apa yang bisa diambil keywordnya, kata kuncinya pertama adalah vibration atau pump vibration, jadi getaran pada pompa. Kemudian frekuensi,
lalu ini apa namanya standar standar ISO dengan kodenya ini. Nah, ini kalau yang di sini nomor 1, nomor 2, 3, kemudian 4, 5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu adalah literatur review. Jadi mencari atau mereview penelitian yang lalu. Jadi kalau ini dilihat apa, tahun publikasinya itu tahun 2020, berarti yang dibaca di bawah tahun 2020. Jadi kita apa bisa lihat di bagian literatur reviewnya ini sampai 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini masih literatur review. 21, 22, 23, 24, 25. Nah, oke. Okay. Sampai sini sampai ada sekitar 25 ya, ada 25. Kemudian dilihat di bagian ini, di bagian reference. Reference ini adalah hasil dari literatur review tersebut. Jadi hasilnya kalau dilihat di daftar pustakanya, reference itu artinya daftar pustaka. Tadi ada kata kuncinya berhubungan dengan vibrasi. Berarti yang di review itu yang berhubungan juga sama dengan vibrasi. Jadi berhubungan dengan masalah getaran. Lalu ini juga ada vibration, getaran. Ini juga ada sama, vibration, getaran. Kemudian ini ada pump vibration, getaran juga sama. Vibration measurement dan flow visualisasi. Kemudian vibration, getaran juga sama, ada juga getaran, dan yang ini juga ada sama, using vibration menggunakan getaran, kata kuncinya adalah vibrasi, juga sama, vibrasi, terus ini vibrational sensor, jadi bagaimana sensor tersebut bekerja untuk suatu getaran pada rotor pump, G rotor pump, lalu 10 vibration, 11 sama semua dan seterusnya. Nah, ini adalah literatur review, jadi membaca atau menuliskan penelitian yang lalu. Jadi kalau dibayangkan ya pada tahun yang lalu nomor 1 mengerjakan apa, nomor 2 mengerjakan apa, kemudian nomor 3 mencari apa, lalu nomor 4 menyelesaikan apa, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 24. Nah, jadi dituliskan di literatur review itu sebagai pembukaan di latar belakangnya itu ada 25 jurnal atau 25 penelitian yang berhubungan dengan vibrasi, berhubungan dengan getaran, karena judulnya ini, judul yang di atas ini adalah vibrasi, vibration. Jadi yang di review juga berhubungan dengan vibration. Setelah menceritakan 25 jurnal tersebut atau 25 penelitian tersebut, lalu menjelaskan di bagian paragraf penutup atau kalimat akhirnya atau bagian akhirnya itu, hal apa yang berbeda, hal apa yang tidak sama dari nomor 1 sampai dengan nomor 25.
Jadi tujuannya itu, tujuannya melakukan literatur review itu melakukan screening atau membaca, lalu dituliskan, kemudian di bagian akhirnya itu menceritakan atau menyampaikan penelitian ini atau riset ini mau ngapain atau mau mengerjakan apa. Statement ini atau paragraf inilah yang membedakan dari penelitian yang lalu, dari penelitian nomor 1 sampai 25. Apa yang dituliskan? Yang dituliskan di bagian ini adalah melakukan analisa dengan metode FFT, Fast Fourier Transform. Jadi dari hasil analisa dengan Fast Fourier Transform yang bisa dibaca secara online. Online itu ya misalkan alatnya dipasangkan sensor, kemudian sensor itu terhubung dengan internet, dengan jaringan akses online, lalu kita bisa mengaksesnya itu dari jarak jauh, dari misalkan dari rumah atau dari tempat yang berbeda, yang jauh dari tempat sensor tersebut dipasangkan. Inilah yang membedakan. Lalu kemudian alat tersebut dipasangkan atau dipergunakan pada untuk keperluan kapal. Jadi di bagian ship atau kapal ya, atau kapal air, bukan pesawat terbang, tapi kapal air itu. Jadi pada saat pompa beroperasi atau pompa dihidupkan, nanti dipasangkan sebuah sensor, kemudian sensor ini terkoneksi dengan jaringan akses internet. Nah, dengan jaringan akses internet itu kita bisa mengakses, membuka atau membaca tentang keamanan atau berapa besar getaran yang dihasilkan oleh pompa tersebut. Ya, jadi literatur review itu membaca penelitian sebelumnya dan di bagian akhir itu menceritakan atau menuliskan kalimat yang menjelaskan bahwa hal-hal yang ingin diteliti berbeda dari penelitian yang lalu atau penelitian yang sebelumnya. Jadi, kenapa hal ini perlu dilakukan? Ya, tujuannya untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan. Jadi, kalau di bagian ini kan adalah mengembangkan keilmuan tentang masalah getaran, ya, masalah vibrasi. Nah, jadi, vibrasi itu jika dilakukan analisa dengan standar ISO dengan kodenya ini, itu batas amannya atau batas safety-nya itu berada pada nilai berapa dan bisa diakses secara online atau secara jarak jauh. Jadi tidak perlu melihat secara langsung dari mesin yang bekerja tersebut atau dari sistem yang bekerja tersebut, tapi bisa diakses dari jauh. Jadi ketika dia bisa diakses dari jauh, bisa dilihat apakah mesin ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak berfungsi dengan baik, apa yang harus dilakukan oleh seorang engineer atau seorang maintenance dari mesin tersebut. Itu adalah literatur review. Lalu yang tadi untuk pertanyaan ya, pertanyaan mengenai sebelumnya yang tadi literatur review, ada lagi pertanyaan, maksudnya sudah memahami ya. Jadi tujuan dari literatur review itu untuk mencari hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang kekinian atau hal yang baru yang belum pernah dikerjakan di tahun-tahun yang sebelumnya.
proses penulisannya ya seperti tadi, misalkan kalau yang tadi kan hanya menggunakan notasi nomor 1 ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk literatur review itu bisa saja dituliskan nama penulis, misalkan kalau yang di bagian ini menggunakan format IEEE atau I3 ya, IEEE yang nomor penomoran ini 1, 2, 3 itu format IEEE. Lalu ada juga format yang penulisan dengan stylenya itu Harvard ya. Nah, kalau di Harvard ini model penulisannya itu tidak berdasarkan penomoran tapi berdasarkan abjad. Jadi kalau abjad itu ya dimulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya. Jadi kalau abjad berarti kalau ini dituliskan, ini adalah nama penulis, B, titik, C, U, I, C, J, tahun penelitian yang dilakukan di tahun 2020. Jadi pada tahun 2020. Kemudian W, Zhao, Ye, Chao, tahun penelitian di tahun 2019. Itu dituliskan di bagian nomor 1 dalam kurung nama penulis kemudian tahun penelitian tersebut dikerjakan. Oke, ada pertanyaan, masih ada pertanyaan apa yang tadi yang pertama? Tadi Pak, saya bertanya tentang batasan masalah, parameter batasan masalah yang baik dan benar Pak dalam penulisan karya ilmiah seperti apa Pak? Oke, untuk apa batasan masalah? Nah, di batasan masalah itu masuk ke ini aja. Nah, ke bagian ini. Ini ada hasil penelitian ya, hasil publikasi. Nah, bagaimana membuat batasan permasalahan? Jadi batasan masalahnya itu ya langsung saja melihat ke alatnya atau ke alat yang digunakan. Misalkan alat yang digunakan itu menggunakan akselerometer sensor dengan kemampuan sensornya itu 100 MV per gram. Jadi ini adalah batasan permasalahannya. Jadi langsung ke alat yang digunakan. Seperti sensor apa yang digunakan, lalu spesifikasinya. Ini adalah batasan masalah. Jadi ketika objek yang ditelitinya itu berbeda, berarti ya dia akan menggunakan sensor yang berbeda. Jadi langsung ke ke objek yang diteliti. Lalu vibration gate ini juga bisa masuk ke dalam batasan permasalahan. Jadi untuk mengukur data akuisisinya itu dengan menggunakan alat atau mereknya ini IoTech 672 dengan spesifikasi atau dengan kemampuan membaca dari alat tersebut nilainya untuk channel capacity kemudian upper D resolusi dan seterusnya itu adalah batasan permasalahan. Jadi masalahnya itu yang ingin diteliti bisa dibaca oleh vibration gate-nya dengan data akuisisi dengan spesifikasinya sekian. Jadi pada saat menuliskan batasan permasalahan itu bagaimana supaya tepat, lihat saja objek penelitiannya. Lihat saja objek penelitiannya secara
langsung apa yang digunakan, alat-alatnya apa, kemudian bagaimana spesifikasinya, kemudian tingkat keakurasian dari alat tersebut, itu merupakan batasan atau bisa masuk ke dalam batasan permasalahan. Lalu misalkan contoh yang lain ini juga sama, ini ya, dari penelitian juga, dari penelitian computational and experimental study of heat transfer on the heat sink with an imping synthetic jet under various extension wave. Yang menjadi batasan masalah apa saja yang bisa dijadikan untuk batasan permasalahan, ya yang pertama karena ini menggunakan dua metode, jadi ada metode komputasional berarti menggunakan CFD atau computational fluid dynamic atau dengan cara numerical, kemudian yang kedua adalah eksperimen. Yang dijadikan batasan masalah ya nanti bisa menuliskan tentang spesifikasi, misalkan dari alat uji. Di sini ada kalau ini apa dibesarkan. Nah, ini adalah alat ujinya, alat untuk melakukan pengujian di layarnya. Layarnya jelas ya, Pak, kelihatan ya. Iya, Pak, terlihat, Pak. Ya. Yeah. Jadi untuk menentukan atau membuat batasan masalah, lihat saja langsung ke objeknya. Objek yang ingin diteliti. Tadi yang ingin diteliti itu adalah bagaimana pengaruh penurunan temperatur. Jadi ini ada heat sink ya. Ini heat sink dengan jumlah dengan fin ya. Ini ada sirip-siripnya dengan jumlah sirip yang cukup banyak. Nah, berapa jumlah siripnya? Berapa ketinggian dari heat sink tersebut? Kemudian jarak diameternya atau tinggi dari ini adalah merupakan batasan permasalahannya. Jadi permasalahan itu ya bisa dituliskan dari objeknya. Misalkan heat sinknya dengan diameternya sekian, lalu jumlah finsnya dengan jumlahnya sekian, jumlahnya berapa, lalu misalkan ini ya, jumlahnya itu ada 48 fin dengan nilai tinggi heat sinknya nilainya berapa, 50, kemudian yang ininya 15 mm dan ini 16 mm. Itu adalah batasan permasalahan yang bisa dituliskan di batasan masalah. Lalu bisa juga memasukkan materialnya. Misalkan heat sink tersebut yang dilakukan pengujian yang pertama menggunakan material aluminium dengan spesifik nilai properties data aluminiumnya berapa, itu juga bisa dimasukkan ke batasan permasalahan. Jadi tujuan dari batasan masalah ini supaya memberikan nilai gambaran yang fokus atau yang terarah bahwa penelitian ini dilakukan pengujian untuk tipe atau jenis fin seperti ini. Jadi kalau misalnya materialnya berbeda atau fin-nya berbeda lagi, ya itu di luar dari batasan masalah dari penelitian yang dikerjakan. Ya, okay, jadi seperti itu untuk memberikan batasan masalah. Lihat saja objeknya, objek dari penelitian yang ingin dikerjakan. Jadi lihat secara langsung materialnya apa, kemudian
apa namanya, berapa jumlah fin-nya, jumlah siripnya, kalau tadi berhubungan dengan fit transfer, tapi kalau misalnya berhubungan dengan apa, dengan turbin angin, ya lihat materialnya apa, material dari pembuatannya, kemudian berapa besar dimensi uji untuk turbin tersebut, lalu apa saja yang digunakan untuk mengukur hasil percobaan tersebut, ya bisa dituliskan dengan data ukurnya apa, data akuisisinya menggunakan alat ukur yang seperti apa. Ya, oke. Masih ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan?